Kamu sudah merusak acara ulang tahun Terang, tau? Yeay, siapa yang rusak? Lihat dong buktinya, no. Semua tamu pada joget. Jangan kegeeran lo, ya. Gare-gare lo, tau nggak lo? Acara jadi berantakan. Gua dimaki-maki ame bos. Kalau saya mah masih trauma, Pak Haji, untuk kawin lagi. Makanya lo, ya. Kalau cari laki-laki tuh, jangan yang ganteng, jangan yang gagah, ya. Pilih laki-laki yang benar, biar tua juga asal mau tanggung jawab. Papa harus hukum berat itu, Pak Jamin. Dia kan yang bertanggung jawab atas hancurnya pesta Tera, Pak. Kalau perlu, Papa pecat aja dia. Ya ampun, jangan-jangan Pak RT yang kemarin malam dulu itu dia. Suatu saat, aku bakal tidur di situ. Saya deh, nggak apa-apa. Sini. Kesian, capek ya. Mau dipijitin nggak? Nggak. Nggak mau? Pijitin deh. Ya ampun! Kok kamu tidur-tiduran di situ, ha? Ya. Hei! Tapi bagaimana sih ini? Tidur-tidur sini kalau orang lain yang punya tahu bagaimana? Ayo siap-siap barang-barangnya. Hai ya, lu dulu nak. Naik buat gua. Kenapa? Aduh, kok ini pangan tahu sih? Kenapa sih, Kong? Ini minta obik tusuk pantau. Ini sakit, aduh. Kong, masih lama nggak? Sebentar lagi, Neng. Wangi. Hah? Kamarnya wangi. Kong, bisa keluar dulu nggak? Mau mandi nih. Oh, bisa. Boleh bilang ini hukuman yang paling ringan buat kamu. Sebab seharusnya kamu saya pecat. Ikhlas kamu, Jamin? Begitu mulai hari ini selama satu bulan, kamu hanya mengerjakan tugas cleaning service. Ringan itu buat kamu. Tiap pagi kamu harus mengepel tiap ruangan di 3 lantai kantor kita ini. Ini juga merupakan peringatan buat semua staff. Kalau diberi kepercayaan, diberi tugas, jangan lalai. Apa lo nyengir-nyir lo? Jamin, kok bisa jadi begini? Jangan banyak nanya lo, ntar gopel muka lo. Asapnya ngurik tuh. Jambul, japra, jaing nih gara-gara ini nih gue jadi begini nih. Sampaiin dulu ya. Gimana nih? Begini kan? Agak kebuka sedikit biar kamu seksi. Ya, mau ya? Enggak, ayah bisa masuk angin. Jamil Un, pakai adegan masuk angin segala.
disuruh cantik susah amat sih. Nih aja nih. Nih lihat majalah nih. Lu mau yang mana? Mau yang ini atau yang ini? Hah? Hah? Mau yang mana? Ayah mau yang ini nih. Yang ini. Ih, bisa hancur. Bos, kamu ini ada-ada aja lagi. Kamu bisa pakai itu ya. Tapi yang penting inner beauty-nya, ya. Tuh, ngerti enggak lo inner beauty? Po, ngomongin yang ketinggian, Po. Dia susah artinya. Inner beauty itu penampilan dari dalam, ya. Tapi kamu harus cepat merubah gaya kamu, merubah semuanya deh biar kamu bisa lebih feminim, ya. Nih, contohnya seperti ini. Kamu bisa belajar berjalan seperti ini gimana? Bisa, ayo. Bisa lu nyungsruk. Jamilun. Oh, ya, malah papa ada ngotawain sih. Bukannya nih, kasih tahu apaan. Habisnya gitu. Kayaknya kamu harus ikut saya deh nanti ya. Nanti kita pergi ke salon, ke tempat kebugaran, atau ke tempat saya nyanyi. Biar kamu bisa bergaul dan nanti kamu tahu bagaimana cara wanita bersikap. Ikut sama Mbak Puspita pergi. Eh, sembalang-malang ya. Jangan ada yang ketinggalan. Bawa, ayo. Kamu? Iya, Sejana yang kemarin nyanyi di ulang tahun kamu. Selamat ulang tahun, eh. Gila lo ya, nekat banget masuk rumah gue. Maaf, Tera. Bukan maksud kurang ajar. Tapi mau ngasih kado, kemarin belum sempat ngasih. Mama pinjam 5.000 dong. Cara yang ngasih duit kok. Nih. Cepetan deh, sana. Tera, ada apa sayang? Aduh, kenapa? Tera pusing mah. Aduh, kepala Tera. Bah, tumben kita sekasih cepet ceng. Makanya, besok kalau Baba mau servis, ajak Jana. Jana bawa rezeki nih. Halo. Apa lo melotot-melototin gue lo? Merasa tersaingin kumis lo? Nih. Gua butuh. Pasangin hidung lo. Sudah. Sudah. Lo, agak serem lo. Jangan lo. Dasar anak sableng. Pak Jamin. Apa si Jana itu ngerasa bos di sini? Jam berapa ini? Pak Jamin kan yang ngajak dia kerja di sini? Iya, Pak. Harusnya Bapak bisa menjamin kedisiplinan setiap karyawan yang mau kerja di sini. Tapi kenyataannya apa? Hah? Dia selalu datang terlambat. Satu lagi, siapa yang bikin ulah di pesta semalam? Dia kan? Apa maksudnya? Ini maaf ya Pak. Sekarang gini aja deh Pak. Kalau dia masuk, langsung aja pecat Pak. Gak usah mikir-mikir yang bawa siapa. Makanya, kalau ngajak orang kerja itu pikir dulu, pakai otak. Iya Pak. Ngapain pada ngeliatin gua? Kerja pakai otak. Cik, rajin amat pakai ngepel. Jantuk! Lu benar-benar kurang ajar lu ya. Jana. Iya. Ya. Jamin. Apa-apaan ini? Kamu tukang fotokopi. Iya, Pak. Ikut saya sekarang. Mampus.
Apa pada ngeliatin gue lo? Hah? Apa pada ngeliatin gue lo? Emang gue lucu? Emang gue lucu? Aku pada pel-pelin lo. Apa? Kamu? Sayang, nggak gitu dong caranya. Dia itu karyawan yang kurang ajar dan tidak disiplin. Apa kamu nggak marah sama kelakuan dia di pesta ulang tahun kamu? Kamu inget ya, yang waktu itu nyelamatin aku dari rampok tuh siapa? Yang nyelamatin kita tuh siapa? Ah, udah. Kamu gak usah inget-inget itu lagi, Tera. Kalau aku punya kesempatan, aku pasti akan menyelamatkan kamu tanpa bantuan dia. Basi, tau gak? Halo, Tera. Apapun saya akan kerjakan, Pak. Yang penting halal. Dari ngamen sampai kerja di kantor Bapak. Karena saya yakin, kalau saya bekerja keras, saya bisa menolong keluarga saya, Pak. Saya ingin membahagiakan Mami, Pak. Sama adik saya, si Yayan. Karena saya tulang punggung mereka, kan. Tapi buat apa kamu mengamen musik dangdut di acara anak saya tadi malam? Buat apa? Saya ingin memperkenalkan diri saya. Dan saya juga ingin memperkenalkan keterampilan saya di bidang musik. Dan yang paling penting, Pak, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun sama Non Tera, anak Bapak. Oh, urakan kamu rupanya, ya. Saya bisa maklum itu, karena saya ini pernah muda. Saya juga pernah punya ambisi yang besar. Dan saya juga pernah ingin menunjukkan eksistensi saya di Semarang tempat. Jadi kamu itu pengamen? Iya, Pak. Malah saya ingin lebih dari ngamen di jalanan, Pak. Saya pengen banget main musik di kafe, Pak. Terus manggung di tempat-tempat terhormat deh. Sebenarnya saya masih marah dengan kelakuan kamu tadi malam. Tapi tadi Tera telepon, katanya kamu pernah menyelamatkan nyawanya. Saya hargai itu. Jadi kelakuan kamu tadi malam itu okelah. Tidak seberapa dibanding dengan jasa kamu terhadap anak saya. Kamu kan masih butuh kerja. Kalau begitu kamu tetap bekerja di kantor saya ini. Anggap saja itu sebagai tanda terima kasih saya karena kamu pernah menolong anak saya. Bener, Pak. Yes! Sarak lo. Gemblung lo. Menyang burik. Diberhentiin girang. Ya, kotor lagi. Ini apa jadi pada lewat-lewat? Eh, Bang, Bang. Eh, Bang. Mami! 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 Bang, tahu gak, Mam? Jana berhasil ngobrol sama Tera, Mam, di kamarnya. Ya ampun. Jana juga udah ngobrol sama papanya, Mam. Ternyata Tera sama papanya baik sama Jana, Mam. Jana dikit lagi bakal jadi mantunya. Makasih, Mami, selama ini udah doain Jana. Lu ngomong apaan sih? Baru udah ngobrol segitu aja minta air pun senangnya. Gak dapet duit sebakul lu. Lebih dari dapat duit sebakul, Mam. Tera sama papanya baik banget sama Jana. Jana gak diomelin lagi. Gak kayak mamanya, galak. Dikit lagi, Tera bakal Jana dapetin. Dikit lagi bagaimana? Bang! Bang, ada Tera, Bang! Ada Tera! Tera datang? Iya! Abang gak percaya, kan? Tahu dari mana di rumah gue? Udah siap nih, Bang? Bener? Tarik nafas dulu, Bang. Satu, dua, enging-eng! Tera! Dalam versi kedua! Hati-hati jatuh, hati-hati jatuh. Jami lu aja. Tera, Bang. Ya, dia malah gemeteran kayak orang epilepsi. Lu gimana sih? Duh! Hati-hati, jangan menyakan gerak. Serbet dapur berubah. Yayan, Yayan, tunggu lo, tunggu situ. Tunggu. Bang. Apa, Bang, Bang? Aku tuh ngojek, panggil-panggil. Dia berubah, pengaruh buat gue. Bang. Ngap,
ngapain manggil-manggil? Eh, jatuh! Luarnya doang berubah, dalamnya kagak berubah. Ayah cantik ya Bang Jana. Iya. Yeah. Hore. Bang Jana, ini kan baru permulaan. Besok ayah 3 hari sekali mau ke salon, mau luluran, mau main di pedi, mau cuci blow, pokoknya rambutnya di blow terus. Berubah-berubah lo. Ya udah, besok Jamila ke salon 3 kali sehari ya. Biar tambah cantik. Ntar kalau misalnya Jamila udah cantik, Bang Jana cari jodoh buat Jamila. Jamila kan Bang Jana. Bang Jana seneng. Tinggal biasa pakai sepatu tinggi. Hati-hati jatuh Jamila. Tera bisa selamat, saya juga udah senang. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan hubungin saya aja. Nontera. Enggak, Nyonya. Sumpah bukan saya yang ngasih. Saya juga heran, Nyonya. Kok Neng Tera dapat lagu begituan? Itu kan lagu lama, udah enggak dijual, Nyonya. Tera, Mama tanya sekali lagi. Dari mana kamu dapat kaset ini? Jawab, Mama. Tera? Tera? Ada apa sama nih anak ya? Aneh. Tera, dari dulu emang gue yakin kalau lu tuh orangnya baik, baik hati, gak pernah sombong, santun. Dan gue juga yakin dari lubuk hati gue yang paling dalam kalau lu tuh memang suka sama gue, Tera. Sayang, kita hidup di dunia ini memang penuh cobaan, penuh tantangan. Kalau sekarang lo dijodohin sama cowok brengsek yang doyan sama perempuan, doyan selingkuh. Dan sementara ini gue juga dijodohin sama mami gue, sama perempuan kampung. Perempuan yang gak kenal mode, udah giginya dikawatin, ingusan, jelek. Bang Jana gak suka sama dia, sayang. Amit-amit cabang bayi. Dan Bang Jana yakin suatu saat kita bakal bisa bersatu, sayang. Sekarang kita bagaikan dua kereta yang berjalan di dua rel yang berbeda. Tapi nanti kita akan berjalan bersama dalam satu rel. Sayang, Bang Jana udah gak sabar ingin menyatukan gelora cinta Bang Jana yang sedang kasmaran, yang sedang dibungkus dengan Dewi Amor, Dewi Cinta dalam kehidupan kita, sayang. Jana! Jana! Ya, Mam. Bukannya mandi. Iya. Yeah. Katanya artis, jorok lu agak gak pernah mandi. Udah jangan mikirin cewek mulu lu. Mami selalu kayak begitu deh.
Patahin semangat Jana terus, bukan didukung. Ntar Jana bakal buktiin sama Mami kalau Jana bakal dapetin tuh si Tera. Udah mandi sono, biar pikiran lempeng. Jangan mikirin cewek melulu. Lempeng. Emang pikiran Jana kenapa? Bengkok. Sayang, banyak banget ya yang gak suka sama hubungan kita. Tapi sabar sayang, kita kan sama-sama cinta. Bang Jana mandi dulu ya, supaya wangi. Guru-guru ini kan repot loh, ya kan? Nah, beli makanannya sendiri. Coba kalau punya suami, punya keluarga, punya pembantu, nah hidup lo senang. Apalagi dikasih uang belanja tiap hari, berapa ya? Kalau minta dikasih. Saya masih tuan sendiri, Pak Haji. Bagian kayak begini juga saya biasa repot kok. Saya masih trauma kalau punya suami lagi. Pokoknya lo kalau kawin sama gue lo ya. Gue senengin lo, gue gak bakal lo, gue kecewain kagak. Pokoknya gue lulus-lulus setiap hari, ya, gompok-gompok kayak gitu tuh. Pokoknya yang takut deh, biar kata gue tuh ini, masih ganteng gue. Kalau begitu biar saya pikir-pikir lagi, Pak Ji. Jangan pikir-pikir deh. Ini, Bu. Tau sih. Bu Ji, kasih nih. Kasih sama dia. Ya. Yeah. Bayar? Sayang bayar. Ah, makasih, Pak Ji. Yeah. Oh. Betul juga, Nili. Bu, kalau dia yang beli gado-gado tuh ya, dia mau bayar, yeah. Jangan terima duitnya. Sayang bayar, jangan takut. Kan banyak duit. Ya. Pak Ji, kalau mau ngambil hatinya, jangan cuma beliin gado-gado doang. Terus, apa lagi? Beliin rumah, tabungan, mobil, sawah kalau bisa. Dasar lu, kumpulan matrek lu. Ih, Pak Haji kalau dibilangin. Masya Allah. Dandan lu kenapa jadi begini ya? Ini baju kurang banget. Siapa yang ngajarin lu? Ini lagi siapa nih? Ada tamu gak bilang-bilang lu. Mukanya gelap begitu. Foto be. Foto bakal apaan lu? Mau bikin SIM? Lu naik sepeda aja jatuh. Jamilah, papan pengen difoto pake penampilan baru, Be. Tapi modelnya model apaan tuh? Model gondruwo tuh, kayak begini. Pakaian si model. Tapi yang mendingan dikit. Apaan tuh? Ketek lo, ler. Gak pantas lo. Aurat umbar-umbar begitu. Jamilah, Pan, begaul, Be. Ini baju harganya 175 ribu. Jamilah belinya kredit, Be. Terus, Be, ini rambut dari salon 50 ribu. Jamilah juga luran, Be. Harganya 35 ribu. Jadi, Be, semuanya 260 ribu. Bayarin, ya. Iya, bayarin. Lu tuh kudu tahu, ya. Duit segitu buat biaya kita sebulan tuh cukup. Lu mesti ngerti dong, nyari duit zaman sekarang nih susah. Babe, gak suka ya Pak kalau Jamilah modis begini. Babe, duit kagak usah dipikirin. Ya, yang penting Jamilahnya keren, Be. Iya, gue paham. Ya, buat dandanin diri, ya. Keren, iya keren. Cuman nih, buat lo nih, ya. Kapan-kapan pakai pakaian yang bener. Aurat lo umbar-umbar begitu. Ada bukan muhrim lo lagi. Ngapain lo ngeliatin? Gak pantas lo begini. Dua-dua kan bukan muhrim lo. Bang, udah jadi belum?
Bang Jana mesti lihat nih. Main nyetir ya, apa nyetir? Gue. Eh, cariin Pak Adam tuh. Ide, emang gue siapa cari-cariin Pak Adam? Pacarnya. Lagian lo kemana sih? Nggak masuk kampus tau nggak? Anak-anak di kampus ngomongin ulang tahun lo karena ada penyanyi dangdutnya, ya kan? Mungkin kayaknya boleh tuh buat studi tour kampus. Ih gila, emang pada suka? Ether, tapi kalau gue pikir-pikir ya, jangan-jangan apa karena kita nggak kenal kali ya. Tapi begitu waktu gue lihat semalam, idi musiknya top banget, asik buat goyang tau nggak? Ih, lo jadi norak gitu sih, Fit. Ih kampungan, ih kayak si penyanyi kampungan itu. Bener, gue serius, ya nggak sih? Norak ya gue. Norak banget, jadi kita gue nih lo kalau sekarang. Jalan yuk, daripada bete di rumah yuk. Yuk, jalan ya. Yaudah, kamu liat. Oke deh. Ini. Mau bantuin ayah ya. Papa pasangin di kamarnya Bang Jana. Jamilun, ini foto lo. Iya. Gue pikir fotonya anaknya emot. Iya. Wah, Jamilun, kalau kayak gini ceritanya nih, abang ayah Bang Jana pasti kesengsem deh sama lo. Tolongin ayah ya, ya nih, ya. Oke, oke. Terus gimana? Kamu jadi kan ikut ke kafe saya? Oh, jadi dong. Ayah Pan udah ada siap. Nih, udah ada siap. Jamilun, lu jangan siap-siap aja. Ntar kalau Encing marah gimana? Hah? Kalau Babi lu marah gimana? Gimana sih? Lu yang ngomong kalau ayah mesti ketemu banyak orang. Lo kagak suka ya kalau ayah bergaul. Ye, yeah, tapi ntar kalau udah, tenang aja. Nanti biar saya yang jagain. Jamilah. Makasih ya, Bapak ya. Nanti sih. Yaudah deh, sana pergi. Ayo. Bapak, wah itu dia kafe goyang, nak. Tuh, Bapak, berisik. Kafe goyang tuh, lihat itu. Nyampe. Waduh, turunnya gimana nih? Iya, nyampe. Wah, seneng dah gua. Waduh, bagus ya. Ushe. Wah, jauh sama di kampung ya. Minggir dong. Goyang itu. Kebo belum keluar. Waduh, bagus bener. Taruh dulu nih, panggung ngaringin sih. Sebentar lagi, kita bakal jadi penyanyi dangdut terkenal. Selebritis dangdut. Iya dong, udah pasti. Dan kalau kita sukses, jangan lupa kampung kita ganti nama aja deh. Kampung Selebritis. Wah, orang tua kita bisa bangga sama kita. Cong, baba lu yang giginya nangkring, ganti. Pakai kawat baja sekalian. Oh iya, biar kelihatan suksesnya ya. Tahu aja lu, Jan. Salah. Ya. Bayar, bro. Bete gue tau gak Erwin mau ke rumah gue. Nyokap gue ngajak gue jalan sama Erwin, Bo. Lah, kok lu terus jalan sama kita sih? Gue lagi bete sama dia, belakangan ini masa marah-marah mulu sih. Udah malah ngajak kawin mulu lagi. Hah? Ngajak merit lu? Ember. Aduh, Tera, udah deh jangan married dulu. Masa depan lo tuh masih panjang, kita tuh masih muda. Dan kita kan masih, aduh, butuh hahaha gitu. Ya gak sih, Ter? Tos dulu deh. Jadi kari kawin, Bo. Ada bintang berbintang, ku titipkan salam rindu padanya. Adakah gerangan kau merasa gemuruhnya rindu yang di dada bagaikan api yang membara. Telah ku temukan
dekat walau sampai nanti ke gurun ke gunung ku kabarkan, di laut di langit ku tuliskan, esok kau pasti kan ku miliki. Oh Tuhan dengarlah doa hambamu ini. Bayangin kalau bakal jadi. Anak gue gak ada suaranya kemana ya? Tumben gini hari udah molor. Ya masuk, masuk. Waalaikumsalam. Bang Doli. Doli, dulu nih gue. Iya. Ini tumben ente kemari. Ini maaf nih, pakanannya begini nih. Gak apa-apa, gue minta tolong sama lo ya. Tanah gue mau jual lo. Yang deket Kang Gado-Gado tuh. Gue butuh duit, benar-benar gue butuh duit. Lo cari di maklar, gue mau kawin. Ya salah. Bang, ini maaf nih kalau aneh salah ngomong. Model kayak ente tuh pantasnya kalau jual tanah tuh buat bangun masjid, bangun musola, sodakoh, zakat, infak, ya. Itu biayain anak yatim, itu tau nggak? Celengan buat di akhirat, kalau kagak itu minimal ente persiapin di tokoin kafan. Astagfirullahaladzim, lu yahan, lu ya benernya ya. Maaf. Nih model kayak ente perempuan mana yang mau? Lu pikir gua mau mati? Hah? Gua masih kuat, nih. Oh. Duduk bang. Dia mau kawin asam urat, mikirin. Jalan aja udah diseret. Neng, bangun. Kita bangun. Ada tamu di luar, Bang Haji. Bikinin kopi sana. Neng. Bangun. Kenapa jadi diem aja? Bangun. Ya. Diam. Astagfirullahaladzim. Anakku kenapa jadi begini ya? Jadi tekor akhlaknya. Kenapa jadi kayak cerita sinetron loh? Jangan-jangan. Cepet! Luar biasa. Penampilan kalian semua luar biasa. Om betul-betul gak kecewa. Kalian bisa bermain musik tetap di kafe ini. Ya, makasih om. Gara-gara tecon. Acoh! Hei, Bos Pita, referensi kamu benar-benar oke. Mereka semua om terima. Iya om. Jana, selamat ya. Selamat. Om, terima kasih ya. Iya, oke. Om, saya mau pinjam Jana sebentar. Silakan. Makasih om. Ada lagi. Saya
Puspita, mau tanya si Jamila teman saya gimana keadaannya ya? Oh mbak, gak apa-apa kok, tadi udah dipanggil dokter. Terus kata dokter gak ada geger otak, dia cuma shock aja kok. Jangan khawatir mbak. Oh iya, kalau gitu saya mau minta tolong. Tolong rawat dia baik-baik ya mbak. Pasti-pasti, maaf ya mbak. Pasti saya jaga kok, pasti. Jana. Hei mbak, asal mbak tahu ya, yang mbak tabrak tuh saudara saya. Kalau sampai kenapa-napa, mbak harus tanggung jawab ya. Gue tanggung jawab kok, buktinya gue bawa ke rumah. Gimana sih nyolot, udah ditolong juga. Hei, kok marah-marah, gak ikhlas nolongnya. Gue ikhlas ya, makanya gue panggilin dokter nih temen lo. Gimana sih, lo siapa sih, mau meres gue lo? Eh, jangan sembarangan ngomong ya. Emang lo kira gue pengangguran mau meres lo? Lo udah gue bilang juga. Mama yang ngomong. Heh, siapa kamu? Sudah ditolong malah banyak mulut. Emang kalau jalan gak pakai mata ya? Emang itu jalanan nenek moyang lo? Dasar orang miskin ya, selalu aja cari kesempatan buat meres orang kaya. Eh, jangan sembarangan nuduh ya, emang gue mau meres? Halo, mbak? Jangan dengerin teman saya ya. Maaf, nanti malam saya sepulang kerja, saya pasti nengok si Jamila ke sana. Terima kasih ya, mbak. Makanya mama kan udah bilang, jangan pernah bawa orang yang gak dikenal dalam rumah ini. Apalagi ini dirawat di rumah ini. Siapa tahu itu cewek bandel yang punya temen geng. Harusnya kamu ajak aja dia di rumah sakit, taruh, bayar ongkosnya, tinggalin deh. Jadi kita gak repot kayak begini. Banyak urusan lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa, biar Erwin yang ngurusin tante. Makasih, Win. Kalau sampai Jamila ditelantarin, gue bakal bikin perhitungan sama dia. Kayaknya orang tuanya itu Encing Jamin harus kasih tahu, Jan. Weh, ntar kita yang disalahin. Enggak. Jan. Semuanya ikut kurangan om. Kita tanda tangan kontrak. Harusnya kamu nungguin aku dong. Aku kan bisa temenin kamu. Dan kejadian tabrakan itu gak akan terjadi, Tera. Pak, mana mungkin? Yang namanya musibah itu, mau di mana aja, mau kapan aja, mau sama siapa aja itu pasti terjadi. Lagi pula kenapa sih kalau aku mau jalan sama teman-teman aku? Emang aku harus terus sama kamu? Harus dikawal kamu terus gitu? Tera, biar hubungan kita gak makin kacau, seharusnya kita lebih sering jalan berdua. Kita bisa merencanakan. Apa? Perkawinan? Kenapa sih kamu harus ngomongin itu terus? Kenapa sih, Erwin? Berapa kali aku udah bilang, aku belum siap sekarang. Aku mau kuliah dulu. Dengerin dong. Tera, aku ingin hidup bersama kamu. Aku pengen kita satu rumah. Duh, Win. Kamu bisa sabar gak sih? Kalau itu nanti akan terjadi, pasti terjadi. Tolong sabar, ya. Pak Jamin, menurut berita dari orang, tadi Jamila sama Puspita pergi naik bajai. Apa? Pergi naik bajai. Waduh, ngapain tuh anakku pergi sama tuh perempuan? Pasti kagak bener deh. Pasti aja kagak bener sama tuh perempuan. Perempuan jalang dasar tuh. Hei, lo jangan ngomong sembarangan, nih. Lihat dulu buktinya. Nih, ada urusan apa sama ente nih? Ada urusan apa tuh perempuan sama ente? Lo jangan banyak ngomong, nih. Kalau tuh perempuan kenapa-napa, langkahin dulu sama gue. Tinggal lo. Tapi jadi marah-marah sama gue lo bang. Pakai nyuruh ngelangkain mayat lo segala. Gak usah gue langkahin, ntar gue tanem mayat lo. Ingat umur, sebentar lagi juga tit. Apaan lo ngegesu gue, emang gue kucing? Pak Jamin tidak mendengar gosip. Haji Dullah itu punya hubungan dekat sama Puspita. Apa? Punya hubungan dekat sama Puspita. Begitu. Pantes lo, ngelesin gue. Jual tanah buru-buru. Rupanya ini. Ingat umur. Liang lahat udah nungguin. Shh, Pak Jamin. Jamila bagaimana? Jamila! Waduh, anak gue. Iya, anak gue kemana? Anak gue mana? Anak pula mau tahu. Pak Jamin. Anak pula mau tahu. Anak gue mana? Kacamata Aye. Kok pecah sih? Thank you.
lo ayah kakak kayaknya pernah lihat deh di mana ya di foto iya ayah pernah lihat di foto tapi di mana ya ayah pusing. Katanya dilihat foto Tera apa? Dia kan baru aja kecelakaan, jadi ingatannya masih belum normal, ya? Iya kali ya. Katanya Tera nabrak orang. Hah? Ini mah Jamila, Pak, anaknya Pak Jamin. Masa nih? Bener, Pak. Tuh, nggak salah dah, begitu sih. Tuh, Pak. Perasaan gue didik lo dari kecil sampai gede gak pernah begini. Tapi sampai sekarang sampai begini lo. Kita ini orang kampung, gak pantas begini-begitu. Mendingan lo di rumah, ngaji. Jamila, kan pengen bergaul, Be. Ya iya, gue gak larang lo bergaul sama siapa aja. Tapi pilih. Mana teman yang bisa digaulin, begitu. Jangan penyanyi yang kayak begitu lo gaulin, lo temenin. Ntar ujung-ujungnya lo kejerumus. Minum-minum, pergaulan bebas. Masih untung anaknya bos yang nabrak. Lo dirawatin, dibawa kesini ke rumahnya. Coba kalau sampai orang lain. Lo ditabrak, terus tuh orang lari. Lo... Gak bisa bayangin. Gak bisa bayangin kalau sampai lo... Lu kagak ada. Lu mati, gue mesti bersandar ke siapa lagi, Jamila. Lu tuh anak gue satu-satunya, anak semata wayang. Babe, jangan sedih ya. Nah, namanya juga musibah. Kok kalau Jamila tahu bakal ditabrak. Di Jamila di rumah aja, Be. Udah, Babe jangan nangis ya. Babe sayang kan sama Jamila. Sayang sama Jamila. Jamila juga sayang sama Babe. Babe jangan sedih lagi ya. Pak Jamin, secara pribadi saya ingin minta maaf sama Pak Jamin. Karena tanpa disengaja, Tera telah menabrak anak Pak Jamin. Ya, saya maafin, Pak. Alhamdulillah, anak saya dirawat. Ya, saya nggak tahu deh kalau sampai orang lain yang nabrak. Anak saya jadi apa sih nggak tahu nih. Sebagai tanda terima kasih saya, hukuman Pak Jamin saya cabut. Jadi mulai besok, Pak Jamin boleh menempati jabatan Pak Jamin semula. Bukan begitu, Erwin? Iya, jadi mulai sekarang Pak Jamin sudah tidak jadi cleaning service lagi. Saya nggak salah dengar nih, bos, Pak Erwin? Masalah kacamata itu besok akan saya belikan yang baru. Ya, kalau masalah kacamata saya masih sanggup beli kok, Pak. Subhanallah. Ya Allah, Denok, Demplon, manis. Lu beneng anak-anak yang bawa berkah lu. Kalau kagak gue seumur-umur jadi cleaning service. Untung lu ditabrak. Jadi urusan Tera pakai nabrak Jamilah lagi. Gobloknya lagi gue pakai maki-maki dia tadi di telepon. Hei Jana, gimana? Jadi kau mau menuntut si Tera? Iya. Katanya kalau mau ketemu sama yang nabrak Jamilah, mau dilabrak. Udah diem lo, gak usah ikut campur.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.